Soto sapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifate murid ingkang bagus iku lima di amal terus. Ini adalah acara inti yaitu ceramah pengajian sekaligus penutup dan doa yang akan diisi oleh Al-Mukarramah Neng Umi Lailatul Rahmah. Sebelum memasuki acara inti, kami segenap panitia yang bertugas mohon pamit undur diri. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah dalam tutur kata dan tingkah laku kami. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Mukarramah Neng Umi Lailatul Rahmah, kami persilakan untuk mengisi ceramah sekaligus penutup dan doa. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo lenggah rumiyin. Belakang ketinggal kula. Oh, mboten paham. Ibu kelihatan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarum
Salam ala Nabi Muhammad. Ad-dinu lana wal haqqu lana. Sallu ali. Jawab. Sallu ali. Yo. Sallu ali. Jajal. Sallu ali. Pribon. Jadi biar yang jawab solo ale ini ku mboten backing-e. Nek backing-e kan gamel mic. Nah, wis pasti banter. Nek jenengan kan tergantung semangate. Ngoten nggih? Jenengan niki paham basa niku lho napa mboten? Paham. Nek paham nyaut nggih. Ayo jawab solo ale coba. Ah, ngoten nggih? Coba jajal. Hati nulana. Ayo. Semangatnya kados ngoten nggih. Sebelah mereka semangat nggih. Ini kebetulan acaranya agak istimewa. Karena apa? Biasanya nek teng ajeng-ajeng kula di depan kula niku mambu balsem. Saniki kula ditukno, ditukno itu apa ya? Ditukno itu. Ya pokoknya dituk kan dituk nih lari walit-alit kecil-kecil niki lari TPQ TPQ Musholah Al-Hidayah halo Ad-dinu lana wal haqqu lana wal adlu lana wal kullu lana Allah al-Islam lana dina wa jami'ul kawni lana wa tana Ad-dinu lana Sing semangat tak dungane utangi lunas. Sing metutut ae. Sing cemberut wae. Napa nek basane temen iki cemberut napa? Metutut. Meregut. Merengut. Sing merengut ae tak dungakno nek ngising sing kile ketekuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Untuk gawe aku
Ya, monggo diparingkan dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hingga engkau Allah hormati para alim, para ulama, sesepuh binisepuh, para bunyai, para kiai, hingga engkau Allah ta'dimi, kau Allah ta'ati, serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmu nipun. Wabil khusus hingga engkau Allah hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, tamu undangan ingkang tumut hadir sak menika. Ingkang kawula hormati Al Mukarrom Bapak Kiai Haji Slamet Al Imron. Ingkang kawula hormati Al Mukarrom Bapak Kiai Habib Salim, Bapak Kiai Suroso Fauzan, Bapak Kiai Santoso, Bapak Kiai Kustolani, Al Mukarrom Gus Mas'ud Ali. Ingkang kawula hormati Komandan Banser Kabupaten Kebumen. Ingkang kawula hormati Gus Fatih selaku pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Hisan. Ingkang kawula hormati Bapak Camat Mirit. Niki Mirit. Kula nate mriki nggih. Teng pundi? Gepok. Iya. Niki napa desa napa asmane? Sela Kupeng. Sela Kupeng. Sela Kupeng. Ingkang kawula hormati Bapak Camat Mirit, Bapak Salam SH beserta jajarannya. Ingkang kawula hormati Bapak Kapasek Mirit. Ingkang kawula hormati Bapak Dan Ramil Kecamatan Mirit. Ingkang kawula hormati Bapak Kiai Marlan Faiz Qosidi kalian Ibu Maslihatin selaku pengasuh TPQ Al Hidayah Selo Kupeng. Ingkang kawula hormati Bapak Lurah Selo Kupeng. Bapak Lurah pundi Bapak Lurah? Hadir mboten? Pundi? Oh, ta mriko? Mboten ningali kula. Bapak Lurah Dusun Desa Selo Tumpeng, Bapak Jumiarto, sedoyo para hadirin ingkang dimuliakan kalian Allah. Pertama yang paling utama, alhamdulillah kula njenengan saged kepanggih yang insyaallah semuanya dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Senajano sambil kipas-kipas, senajano sambil kepanasan, senajano jenengan sambil uyel-uyelan, niki sampun angsal jajan sedoyo, pun angsal snack sedoyo. Lha pundi? Oh, nggih. Wis entek. Nggih, pun. Nah, jadi monggo konsumsi selesai dulu biar kula bisa riwa-riwi kesana kemari. Nah, sampun apa dereng? Niki konsumsine sampun apa dereng? Sampun nggih? Nggih, jenengan geser yen. Geser. Nggih. Iya, aku tahu suara hatimu. Dari tatapan matamu terlihat menyimpan sesuatu. Seperti mau marah-marah. Ngaliyo. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah pada siang hari ini kula njenengan saged kepanggih. Insyaallah semuanya sehat wal afiat. Walaupun ada 1, 2, atau 3 sebenarnya njenengan badane sakit tapi kepengin meksa budal pasti wonten nggih. Kula dongakne mugi-mugi ilang penyakite. Amin Allahumma amin. Sebagai manusia kita harus tetap bersyukur bagaimanapun kondisinya, ngucap alhamdulillah. Dadi menungso ojo kakean sambat. Sebab nopo menungso niku pancen penggaweane sambat terus. Nggih napa mboten? Diparingi panas sambat, udan. Sopo maneh nek mboten menung? Mangkane perlulah kita mengucapkan alhamdulillah.
Isok ngaji alhamdulillah, isok sembahyang alhamdulillah, sok silaturahim alhamdulillah, keluarga bahagia alhamdulillah, urip disyukuri alhamdulillah. Salawat salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salah siji tandane wong medit niku ketika dia mendengarkan bacaan solawat, ternyata wong sing paling medit niku wong sing kepireng bacaan solawat tapi mingkem mawon. Tahu mingkem? Mingkem is gak ketok untune. Mingkem niku ya mingkem. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ketika mendengarkan bacaan sholawat nyaut, nggih. Makane kula buka niki dengan wawasan sholawat sedoyo, khusus sholawat niki khusyuk rumiyin beberapa detik ke depan, ngoten nggih. Adik-adikku yang di depan, jadi oh ya sing penting tenang nggih. Pas baca sholawat khusyuk nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Monggo. Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi-mugi barokah wawasan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat, sing sehat nggih tambah sehat, sing sikile loro mugi-mugi ilang lorone, sing rezekine seret mugi-mugi lancar rezekine, amin Allahumma. Bapak ibu sekalian, saderenge kula lajeng kula nderek tanglet rumiyin, kira-kira jenengan sudah siap nopo mboten ketika ada malaikat maut datang menjemput? Teng mriki basane ngapak mboten? Mboten nggih? Hah? Ngapak, oh, ngapak. Tapi mboten pati ngapak lah nggih. Nggih ngapak tapi gak pati ngapak ya apa iku? Hah? Oh campur.
biasanya kalau ngapak kan oh jadi a, opo jadi apa, nopo jadi napa, terus piro jadi pira, ngoten nggih? Nek ta mriki ngoten mboten? Mboten nggih? Kalau di sini oh sama. Sama seperti Jawa Timur. Apa jadi opo, napa jadi nopo, pira jadi camat jadi berarti bahasanya sama seperti di Surabaya, akhirnya diakhiri O, begitu ya? Iya, Jawa, apa-apanya pakai O, Jawa Barat. Jadi, pangapunten ibu-ibu sekalian, kula ulangi sekali lagi pertanyaan kula. Apakah jenengan sudah siap ketika ada malaikat mau datang menjemput? Dereng, kula sampun apal kriteria karakter orang Kebumen. Wong Kebumen niku sing pertama kakean alasan. Sing kedua, sing pertama kakean alasan, sing kedua wong Kebumen niku nyeye. Leres? Muni leres. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, andaikan jenengan diparani kalih malaikat maut, pasti manusia itu selalu minta waktu, selalu minta waktu. Dilu engkas ya Allah, dilu engkas. Nek ditakoni kapan siap, gak kira siap. Betul? Gak kira siap. Andaikan, coba kula tangleti jenengan diparani kalih malaikat maut, matur ngoten diparani disopo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu, jenengan kepengin kula cabut nyawane dinten niki nopo wulan mene? Jenengan jawab nopo? Cik, sabar sabar. Nopo? Oh, benak aku dungi. Siapa namanya ini yang waktu itu di sana itu ya? Siapa namanya? Bayu? Bayu? Mas Bayu? Oh, Telogo Depok. Oh, geng geng geng. Mas Bayu, mugi-mugi semangat terus ngaji nih Mas Bayu. Andai kata jenengan ditangleti, Bu, pengen kula cabut nyawane dinten niki napa wulan ngarep? Roto-roto kebanyakan jawabe wulan ngarep. Ono sing jawab gak wulan ngarep, ben-ben nae. Ayo, ngene apa mboten? Soale napa karakter orang Kebumen niku ngeye. Makane malaikat pencabut nyawa nek kepengin nyabut nyawa niku nggih langsung dicabut mawon, mboten atik tanglet. Karena nek atik tanglet jenengan mboten kira purun. Nggih napa mboten? Nggih. Karena apa? Manusia niku mengaboti dua hal. Ketika dia dicabut nyawanya dia ndak mau. Kenapa? Mengaboti dua hal. Yang pertama, memang merasa amalnya belum cukup. Yang kedua, tidak siap meninggalkan yang dicintai. Sinten niku anak-anak kale harta benda di dunia. Gak siap jenengan nek dikongkon ninggal duite niku gak siap. Nek dikongkon ninggal dunyo niku mboten sih. Makane anak-anak niku ujian. Ujian niku ternyata wonten ujian berupa harta benda, ujian kebahagiaan, kali ujian kesedihan.
ujian kesedihan niku ujian sing gak nyenengno. Ujian sing gak nyenengno niku contone napa? Contoh, dikei utang akeh, nyenengno napa mboten? Mboten. Dikei ujian sing gak nyenengno, dikei gak duwe-duwit, ujian nyenengno napa mboten? Mboten. Ujian dikei anak solih-solihah, nyenengno napa mboten? Nyenengno. Ujian dikei duwite akeh, nyenengno napa mboten? Nyenengno. Kira-kira jenengan nek dikongkon milih ujian gak duwe duit napa duwite akeh? Wong wajar-wajaran duwit-duwit ngono kok. Banyak dari kita mendambakan ujian dikei duit akeh, padahal duit akeh niku nggih ujian. Kenapa kula sanjak ujian? Karena tidak semua orang yang punya uang banyak itu bisa memanfaatkan uangnya di jalan yang baik. Tidak semua orang sing duwite akeh niku saged memanfaatkan uangnya untuk bersedekah. Akeh kok uang soge sing medit? Langsung muni akeh. Ketinggal wong merit niku koyoke duwite akeh tapi medit-medit nggih. Nggih. Padahal dunia gak digawa mati. Jenengan pernah ngerti ana mayit nang dodolan pentol? Mboten wonten. Merga napa? Dunia gak digawa mati. Kula dudukno apa saja yang dibawa mati ada tiga. Apa saja yang bisa dibawa mati? Yang pertama, pahala ilmu yang bermanfaat. Ilmu sing manfaat niku pripun? Ilmu yang diamalkan, ilmu yang diajarkan. Yang kedua, anak solih. So, mangkane kenapa bolak-balik pasti jenengan nek mirengaken ngaji teng pundi-pundi pasti diingatkan, ayo duwe anak sing solih. So, karena apa? Anak solih-solihan niku penting. Sedoyo pasti kepengen duweni anak-anak solih-solihah. Cuman zaman sekarang memang rada miris. Orang sekarang itu anak-anaknya kadang tidak mementingkan ilmu agama. Anakku sing penting sekolah, anakku sing penting nyambut gawene api, enak, gajine gede. Nggih napa mboten? Nggih. Rata-rata orang tua niku bangga nek anake gajine gede, tapi gak bangga nek anake lulusan pesantren. Jajal tak takoni, jenengan luweh bangga pundi anake dadi ustad apa dadi camat? Bingung. Bangga pundi anake dadi ustad apa dadi camat? Oh, masya Allah, nek anake camat ngono. Anakku iku camat. Budal iku nek kerja, budal iku gawe seragam. Wangi nanggone kantor. Iki Pak Camat dugi mboten? Gepon, tak takoni pisan kas. Jenengan bangga pundi anake dadi camat apa dadi ustad? Boleh, mau jadi camat boleh, mau jadi polisi boleh. Mau jadi apa saja boleh, tapi dadi yo camat, dadi yo polisi, dadi yo dokter sing ngerti ilmu agama. Ya berarti nang kene iki ngapa, Bu? Dadi yo camat sing ngerti ilmu agama. Lah pokoke dadi O. Iya, di sini memang agak unik pengajiannya, semuanya kipas-kipas. Panas. Panas. Nek panas-panas enake ngombe. Tapi kula mboten disuguhi.
Jadi ya enggak apa-apa, cuman nek panas-panas enake ngombe. Biasanya kalau panitianya pengertian biasanya kulo disuguhi. Biasane. Kalau orang merit memang panitianya enggak pengertian gitu ya. Oh iya, ya udah enggak apa-apa, enggak minta. Allahumma sholli ala Muhammad. Ternyata anak itu sebagai investasi akhirat, makane kula niku gelo, makane kula niki sedih nek ana wong niku ngilokno santri. Ana wong niku ngilokno santri. Bu, anake jenengan nyambut gawene napa? Nyambut gawene camat, nyambut gawene polisi, nyambut gawene dokter. Tapi nek anake santri, bu, anake sampean nyambut gawene apa? Ngarit. Loh, pangapunten, nggih, Bu, tak kandhani. Camat iki lho. Mboten. Ngapunten, Pak Camat, nggih. Pak Camat nek tersinggung mudhun mawon. Loh, pangapunten, dadi camat niku mentale kudu gedhe, nggih, Pak Camat, nggih. Nggih, kula yakin orang hebat itu tidak akan ada yang tidak pernah dihujat. Wong hebat niku pasti pernah dihujat. Nggih napa mboten? Nggih. Nek jenengan kepengin dadi wong hebat, mentale kudu baja, mentale kudu kuat. Pak Camat koyo ngene gajine piro sih? Pak Camat ya, aduh. Ngapunten nggih Pak Camat. Allahumma sholli ala Muhammad. Maksud kula itu seperti ini, jadilah apa saja tapi dadi yo wong sing pinter ilmu agama. Nek ilmu agama wis pinter, mau dadi camat, dadi polisi, dia tidak akan mengambil jalan yang tidak baik. Wong nek camat kok ngerti ilmu agama, seneng karo pengajian koyok ngene. Tapi nek camate gak seneng ilmu agama, gak iso ilmu agama, gak ngerti ilmu agama, biasane nek dijak pengajian niku mah. Nek dijak acara keagamaan niku mah. Tepuk tangan kagem Pak Camat. Sangune tambah ono. Boten. Kula niki ngeten iki niate ngaji. Ikhlas. Lha kok guyu iku? Allahumma sholli ala Muhammad. Apalagi ini acara haflah akhirus sanah, lare-lare alit. Ini dibimbing dari kecil biar aware, biar peduli sama ilmu agamanya, biar tidak meremehkan dengan yang namanya ilmu agama. Saya ilustrasikan seperti ini, Bu. Seseorang itu memang harus pinter ilmu agama, tapi juga harus punya skill. Tapi seseorang harus punya skill, harus punya kemampuan. Contoh. Pak Camat niki namine sinten wau? Pak. Pak. Bisa Bu Camat ini nama saya ini. Pak Salam. Contoh saja. Pak Salam niku ojo Pak Salam dhisik, kula dhisik. Ana wong niku jenenge Umi Laila. Umi Laila, jenengan lak sampean kenal kula to nggih? Nama saya Umi Laila. Umi itu bukan panggilan Umi, bukan. Nek Umi itu kan awake gede. Umi itu nama asli. Itu sampai muncrat kabeh. Nama saya memang asli Umi Laila. Jadi kalau di sekolah saya dipanggil Mbak Umi, Dek Umi, Kak Umi, ngoten. Ada orang namanya Umi Laila. Wong ini ki solihah. Bukan hanya solihah, ahli sembayang, ahli ngaji.
nek dikongkon ibadah ngono sergap. Tapi gak sekolah. Ini cerita hanya ilustrasi saja, gak temenan, gak temenan. Anggaplah semua jabatan dicopot, anggaplah manusia biasa sing apik, sing luar biasa apike. Nah, terus yang kedua, ada orang namanya Salam. Anggaplah Salam niki duduk Pak Camat, anggap ae. Ono wong niki jenenge Salam, Salam niki dadakno gak pernah sembahyang. Ibadah mal, tapi Salam ini sekolah. Tapi Salam ini sekolah jurusan camat. Enggak, mboten jurusan camat. Jurusan apa ya? Oh, jurusan menjahit. Si Salam ini jurusan sekolah jurusan menjahit. Mantun ngoten, ibu-ibu duwe gawe, taun duwe gawe. Duwe gawe itu punya hajat. Jenengan punya hajat mau menikahkan anaknya, kepengin gawe seragam. Kira-kira ibu datang ke kira-kira ibu-ibu akan datang ke Umi Laila apa ke Salam? Salam gak sholat. Tak baleni mana pertanyaannya. Ibu-ibu ketika mau menjahitkan baju datang ke Umi Laila apa ke Salam? Salam gak sholat. Tapi Salam pinter jahit. Itulah kenapa ilmu agama dan ilmu dunia kudu isok karo-karo nih, kudu angsal karo-karo nih. Kadang-kadang orang di pangapunten, wong sing terkungkung dalam ilmu agama banyak sekali yang boten sadar. Kadang-kadang wes pokoke urip barokah dungo terus duwete akeh, kepengin njaluk duwete akeh tapi gak kerja. Kira-kira saged napa mboten? Semuanya harus dibarengi dengan yang namanya ikhtiar, berusaha. Usahane bagaimana? Usahane ya penceramai kayak ono es. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, nek panas-panas enak ngombe? Mas, kula gak njaluk nang sampean, mboten. Kula mek ngomong, nek panitia mengerti. Bi. Jadi anak adalah sebagai investasi akhirat. Nek kepengin meneh mlebu swarga, anak-anake ayo didadekno anak sing saleh. So. Cita-citane kabeh wong tuwa pengin anake bejo. Ibu-ibu gak tahu lagu itu ya? Gak tahu. Kalau lagu ini ngomong nggih. Ancen wis apal aku ambek wong mirit iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi orang tua itu penentu generasi-generasi selanjutnya, generasi anak-anaknya. Orang tua itu sebagai penentu bagaimana pendidikan anak-anaknya. Ibu-ibu sekalian, saya minta tolong semuanya sekarang tangannya diangkat. Kabeh. Semuanya.
sudah diangkat. Sekarang gerakkan pelan-pelan, rasakan gerakannya. Pelan ya, dirasakan. Lebih cepat. Berhenti. Diam bukela edw. Apakah jenengan kerasa ada mambu selenting-selenting? Aku saja di atas panggung kerasa kok seperti mambu duren. Punya anak soli-soliha, jenengan wayai naza, anak iso ngaji, seneng napa mboten? Wayai naza, anak bisa ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal ala. Seneng napa mboten? Daniyo anake ga iso ngaji, jenengan wayahe naza. Mantun ngoten anake dijak ngaji. Ayo ibumu bacakan Yasin, bacakan Al-Qur'an. Ga iso aku. Aku gak bisa baca Al-Quran. YouTube aja, YouTube. Akhirnya dibuka no HP, dibuka no YouTube, dadak metu iklane Shopee. Mari Shopee ne mari, dadak keliru metek lagu India. Jenengan wes nazak nafas sudah di ujung tanduk. HP ne muni, tuhi tum, tuhi jaya, tuhi apa na beraya, hari ku cina janumi, basahit na he janum, tuj me rab di ketahe. Kok tambah dikeplok iku loh? Gak soli-soliha sedie gak umum. Nek anake gak pinter, gak pinter ilmu agama, siapa yang akan mendoakan kita? Leres nggih? Makane anak-anake didadekno anak-anak sing soli-soliha. Nek jenengan lagu wau mboten semerap cita-cita. Nek kok gak ngerti mboten napa-napa. Sing ngerti-ngerti mawon. Alamate. Ibu-ibu semuanya solawatan sarang-sarang nggih. Sambil menunggu es nggih. Ayo. Tunjukkan kalau jenengan semangat dengan mengangkat tangan purun. Purun nggih. Ayo yo gak apa-apa. Sing angkat tangan tak dungano rezekine lancar. Ayo. Up. Sawer. Banjar iki fungsine apa? Sawer. Oh, mergo gak disuguhi es. Podho. Ayo, iringi. Ayo. Ayo tabuhono. Ayo. 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 Ayo wis tak sawang ae ambek tak sawang ae. Ayo. Ayo ayo. Ayo. Alamate ana solehiku papa badane mu'min anut in syari'at kangki hendi sane alus gendikane kapindo mulia agar ingong tuane Ya Allah.
roni. Tenang, tenang. Bu, jeneng gak usah nyawang rono, nyawang aku ae. Biarlah panitia. Hah? Iya, aku gak minta es. Enggak, aku gak minta. Neng yo pantese. Sama sekali gak minta, oke? Okay? Damel nadaku mawon Mas, biar ibu-ibu ikut. Bu, saget to nggih alamat anak saleh nggih? Alamat anak saleh iku papat bakdane mukmin andut ing syariat. Masya Allah repot mawon. Sendiri. Uko marang setelan, uko kawe baje. Kapan kalu? Eng bocah. Uko marang setelan, uko kawe baje. Kapan kapan? Ano? Tidak tepuk tangan. Ibu, terima kasih karena sudah semangat. Purun kula sangoni mboten. Mriki, oh ngomong purun kabeh. Ayo mriki mriki mriki. Ha.
Nggih, mriki. Nggih, monggo munggah munggah. Nggih, mung. Kali-kaline mboten apa-apa. Mike wonten malih mboten? Mike ada lagi mboten? Mike. Nah, kula nyambut setunggal. Ha, ibu niki riyen sing kerudung niki riyen nggih. Nah, ibu geser riyen ke sana dikit. Set. Nah, cek. Mboten apa-apa. Ibu asmane sinten? Badhe kenalan kalih kula. Mboten nanten sing nandingi. Nami kula seger banget. Saestu lho. Nggih. Sinten namine? Seger. Hah? Seger Bu Laila. Bu. Mbak seger nami kula Mbak Laila. Asmanipun Bu Seger. Nama asli. Oh, nggih. Asmane Bu Seger, nama panjang Nutrisari. Itu betul sekali. Nama panjangnya Bu Seger sinten? Seger saat namun Seger tok. Namun Seger tok. Iya. Niku nama dari kecil. Iya. Ibu Seger. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan adik-adik sedaya, ibu-ibu sedaya, nami kula Seger saking Bakurjo. Saketing Nudu. Pundi niku? Bakurjo sandenge Nudu liyen. Oh, tebe nggih. Wetan lepen iki. Tebe napa celak? Jauh apa dekat? Jauh. Naik apa ke sini? Sepeda motor. Iya. Sama jualan tahu. Oh. Jualan tahu tempe Mbak Laila. Jualan tahu tempe. Iya. Oh, Masya Allah, niki wau kok mboten jualan? Jualan. Udah habis. Oh, udah habis. Iya. Masya Allah, tepuk tangan, tawel Bu Seger. Bu, niki kula sangoni 100 cukup napa kurang? Alhamdulillah. Hei, kok kono sing muni kurang? Cukup napa kurang? Cukup napa kurang? Tekap. Biasanya jenengan satu hari dapat berapa? Ya kurang lebih 100. Kurang lebih 100, iya. Tak tambahi. Rp200.000 cukup napa kurang? Cukup. Alhamdulillah. Sik tapi sik. Bu Seger kenal kula mboten? Kenal. Kenal. Dudu winganane ten Dudu toh sampean? Dudu? Iya, mriko Purworejo. Iya. Oh, jauh. Ah, ya, jauh. Oh, Masya Allah. Nggih. Mugi-mugi paringi lancar Bu Seger. Iya. Iya, itu tangannya kok udah nyadong itu belum? Sekarang nyanyi kaping telu aseh. Hop. Biarkan Bu Seger. Ayo. Kaping telu aseh ning bocah cilik-cilik karo ada setilon. Sing digawe becik. Iya. Ayo, kaping telu aseh ning bocah cilik-cilik larang setulur kabeh digawe becik. Tepuk tangan. Kaping papat amal. Ojo guyu ta. Mboten napa-napa. Pun mboten napa-napa. Tepuk tangan untuk Bu Seger. Mugi-mugi jenengan pinaringan rezekine lancar. Amin. Mbak Ela-ela. Dipake mic-nya. Mbak Ela-ela, kula dongake rezekine lancar, waras slamet. Mugi-mugi dumugi Mekah. Amin. Kula paring. Sehat selalu ya. Amin. Bu. Kok Bu sih? Ya Allah. Mbak arek mingis-mingis koyo ngene diceluk Bu. Ya maaf ya. Iya, sama-sama. Maaf ya. Semoga berkah ya Mbak ya. Iya, amin ya. Lancar selalu. Amin. Pinaringan berkah. Amin. Tekan musola dugi Mekah mriko. Tekan musola dugi Mekah. Rezekine lancar, waras selamat. Tekan musola dugi Mekah. Sholat di Mekah pinaringan panjang umur amin, selamat sehat walafiat. Amin. Saking musola di Mekah.
pinaringan rezeki lancar, tambah yeah. rezeki lancar, kathah rezekine. Yeah. Panjang umure, sehat. Yeah. Pinaringan jodoh engkang. Muka-muka yeah. yang pinaringan jodoh. Amin, amin. Ye, yeah, terima kasih. Nggih, yeah, nggih. Yeah. Ya sudah, kita lanjutkan pembicaraan kita. Pergi, pergi. Nggih, mboten apa-apa. Niki ha, pegang. Adep mereka, arep mereka. Nggih. Iki sing sito iki rada endel iki. Ibu sinten asmane? Sulase. Hah? Sulase. Oh, Sulase. Tak kira Sulastri. Ibu Sulase saking pundi? Singoyutan. Dipake mic-nya. Saking pundi? Garwane Patok. Hah? Patok ge mulya. Hah? Ah. Tahu? Pelan-pelan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Oh, nggih, nggih, nggih. Pelan-pelan, nggih. Nggih. Nggih, 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 nggih. Tepuk tangan untuk Bu Sulase. Nggih. Pun kula sangoni mawon Bu Sulase. Nah. Biar tidak panjang-panjang. Monggo Bu Sulase. Jenengan tepang kali kula mboten? Tepang. Tepang sinten? Laila. Dipakai, dipakai mic-nya. Laila, Laila. Laila, Laila, Laila. Ye, ye pon, ye pon, pon. Ye, sudah ya, ya, monggo. Ye. Ya sama-sama. Sudah, mboten mboten napa-napa, pon, mboten napa-napa, aman aman. Bu Sulase monggo duduk, duduk nggih. Iya, duduk. Duduk itu jagong. Ya, sudah, enggak apa-apa. Sudah ya. Sudah enggak boleh, tangannya enggak boleh. Ngene-ngene enggak boleh. Sudah. Duduk Bu Sulase monggo nggih. Makane kula wau nggih rada batin asline nggih. Mau kan sing didodeng iku kok sing maju kok loro. Nggih gak apa-apa. Bu Sulase lenggah Bu Sulase mriki-mriki. Penggere Mas Bayu, penggere Mas Bayu. Mboten apa-apa, Bu. Awas. Awas. Napa? Oh ngadep rene. Mbambang. Nggih, nggih, tak toleh iki lho ndelok. Nggih. Oh iya, tak toleh iki lho. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, pangapunten, awas hati-hati jangan ada yang sampai keperucut ada penyakit hati. Penyakit hati itu yang bagaimana? Salah satunya adalah merasa diri lebih baik daripada orang lah. Maksudnya bagaimana ketika ndelok seseorang, aku luweh apik, aku luweh bagus, aku luweh rajin, aku luweh 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 luweh, tidak boleh. Semua manusia di mata Allah itu sama. Ojo banding no seseorang dari status sosial, bahkan dari kewarasannya. Ojo guyu, lho. Aku serius kok. Maksudnya bagaimana? Jangan sampai di dalam hati merasa diri lebih baik. Ngoten nggih? Semua manusia sama, jenengan nek kepanggih kali tiang jangan sampai mele-mele, jangan sampai jenengan ada penyakit hati karena manusia itu sama. Pangapunten, minta doa itu kepada siapa saja, tidak peduli kepada siapapun. Termasuk kepada orang gila. Termasuk kepada wong gendeng yang kurang waras. Termasuk itu, termasuk kepada orang-orang sing sawangane koyo gak tahu ibadah. Tapi kita tidak tahu, siapa tahu diam-diam dia beribadah. Ojo ngeremehno nanggone wong-wong sing sawangane senengane maksiat, siapa tahu niku waline Gusti. Kita gak tahu doa siapa yang akan diijabah kali Gusti. Pangapunten kula paringi tips, tak kei tips. Nek ketemu kali orang yang pangapunten apa ya bahasa alus ya
Orang gila. Wong gendeng itu minta doa, Bu. Tak baleni malih. Jenengan nek kepanggil kali wong gendeng minta doa. Ayo monggo disaut. Nek kepanggil kali wong gendeng minta. Lah kok minta doa, Bu? Wong gendenge gak duwe dosa lho. Orang gila itu enggak punya dosa karena mereka tidak sadar. Mereka enggak sadar. Jadi kalau ada orang gila, jenengan datang minta didoakan. Moro datang ke orang gila ngomong, "Aku dungakno yo, muga-muga aku rezekine lancar." Gitu nggih, Bu, nggih? Biar kelihatan sama-sama gilanya gitu loh. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan sampai merasa diri ini lebih baik daripada orang. Kau lo cerita nih. As. Kula ceritani, purun kula ceritani mboten. Jenengan kuwate nek panas kados ngeten sampai jam berapa? Kuatnya saja, sekuatnya saja. Kuatnya sampai jam berapa? Hah? Jam 5? Kuat? Ada seseorang yang sergap ibadah. Saking sergap ibadahnya, namanya ini sampai terkenal di langit. Saking sergap ibadahnya, sampai nama orang ini terkenal tenggene langit, didamel rasan-rasan kalih malaikat. Sebutlah namanya Salam. Sebutlah namanya Salam. Salam niki penggaweane ibadah terus, gak pegel-pegel. Isu awan bengi ibadah, isu ibadah. Awan sore gak koyo wong mirit. Wong mirit kan isu turu. Awan sore dalu wong mirit. Tapi kalau Salam ini berbeda. Salam ini adalah orang yang ibadahnya luar biasa, tidak pernah malas sampai para malaikat, semua malaikat itu hafal dengan nama Salam. Pokoknya ono wong ibadah nemen berarti jenenge Salam. Ono wong posone nemen berarti jenenge. Ono wong sedekah nemen berarti jenenge. Malaikat sampai apal, sampai gawe rasan-rasan. Mantun ngoten sampai malaikat Jibril itu terpengaruh. Malaikat Jibril terpengaruh, akhirnya malaikat Jibril ditegur sama Allah, ditimbali. Jibril jawab dalem, ayo. Jibril. Jibril. Jibril, Jibril. Jibril, Jibril, Jibril. Itu pimpinannya para malaikat. Awakmu itu pimpinannya para malaikat. Jangan sampai ikut terpengaruh dengan malaikat-malaikat yang lain. Kamu Jibril. Jibril. Kok bisa kamu terpengaruh? Malaikat Jibril menjawab, "Gemboten ngoten Gusti. Saya itu penasaran dengan orang yang namanya Salam. Piye sih rupane? Jarine kok guanteng. Ahli ibadah. Jarene kok ahli ibadah itu saking sergap ibadahnya sampai terkenal di langit. Akhirnya Pak Camat. Boten, bukan Salam ini, bukan. Salam sana luar angkasa. Mantap.
akhirnya bagaimana? Akhirnya malaikat Jibril niki penasaran tanggalet nanggone Gusti Allah, membuka buku amalnya Salam. Dilihat buku amalnya, ternyata di dalam buku amalnya banyak sekali pahala-pahala ibadah, tapi akhirnya Salam keterangannya finar melbu nero. Salam melbu melbune. Salam niki akhirnya melbune neraka. Mantun ngoten malaikat Jibril penasaran. Duh, ya Allah. Salam ini kan ibadahnya sergap. Salam ini kan ibadah enggak pernah ninggal. Poso, bangun malam. Masya Allah semua ibadah dilakukan. Kok bisa dia masuk neraka? Maten-maten Gusti Allah jawab, loh, ya sak karep-karepku toh. Salam kate tak lebokno surga, kate tak lebokno neraka. Ya sak karep-karepku. Maten-maten malaikat Jibril penasaran, akhirnya malaikat Jibril datang ke bumi, datang ke dunia menemui Salam. Membo-membo dadi menungso. Tahu basa membo-membo? Menyamar. Datang ke dunia, datang ke bumi menyerupai manusia, datang kepada Salam. 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 Manten-manten malaikat Jibril niki wau datang kepada Salam nimbali, Mas. Sampean niku, Mas, ibadah kok cek sergepe. Jarene Salam jawab ngeten. Napa-napa? Oh, nyun ditoleh, nggih tak toleh, tak toleh. Oh, niku ngeten pisan. Nggih sami. Boten. Boten. Nggih, nggih. Nyun ditoleh, tak toleh. Nggih. Nggih pun kula tak adep mrene. Mantun ngoten, akhirnya si Salam ini tadi didatangi oleh malaikat Jibril dan disapa, Salam, sampean iki ibadahnya kok luar biasa sergap. Salamin jawab, ya alhamdulillah, aku iki ngono ibadah gak pernah males. Aku iki ngono yo ibadah yo gak koyok wong-wong. Aku ibadah itu selalu rajin. Aku bangun malam sama seperti orang merit. Wong merit kan penggaweane bangun malam ye. Masya Allah, lapo nek malam bangun ngoyo gak apa-apa wis. Aku ini penggaweannya itu ibadah terus. Sampai akhirnya malaikat Jibril ngomong ini, tapi sepurane yo Lam, Salam, awakmu iki meneh mlebu neraka. Mantun ngoten Salam sanjang ngeten, lah sampean kok semerap, aku iki ngono malaikat Jibril sing membo-membo dadi menungso. Salam jawab nopo, alhamdulillah aku ngerti nek aku mlebu neraka. Mantun ngoten malaikat Jibril balik nanggone Gusti Allah. Ya Allah, Salam niku lho, kula sanjangi nek dekne mlebu neraka, dekne tambah muni alhamdulillah. Dekne tambah muni alhamdulillah aku mlebu neraka. Mantan-mantan Gusti Allah jawab, deloken buku amale. Dilihat buku amalnya, ternyata finar masuk neraka sudah dicoret dadi fil jannah masuk suar. Mencep-mencep. Yang asalnya masuk neraka, dia masuk surga. Kok bisa? Malaikat Jibril penasaran. Ya Allah, kok bisa? Dia tadi masuk surga, sekarang dia tadi masuk neraka, sekarang masuk surga. Mantan-mantan Gusti Allah jawab, ya, dia masuk surga karena brengosnya. Mantan-mantan, boten-boten iku guyon mawon, niku lak salame wong mirit. Dene niku masuk surga mergo napa? Dia wau masuk neraka karena ada perasaan di dalam hatinya merasa lebih baik daripada orang. Dene iki rumangsa luwih apik tinimbang wong liya. Dene iki nek ana wong liya senengane iku ya
ya Allah aku luwih api, ibadahku luwih sergap, pasti aku melbu surga. Padahal melbu surga atau neraka niku woro Gusti. Ibadah isu awan bengi tapi nek gak diterima percuma. Mangkane jenengan nek ibadah sing ikhlas. Jangan merasa ketika kita ibadah terus kita luweh apik tinimbang wong liya, jangan pernah ada merasa lebih baik daripada orang. Mangat punten apalagi kemarin pas wekdal pemilu, pas wekdal pencoblosan. Niki sama nyoblos doyo nggih? Pas kala wingi wekdal pencoblosan banyak sekali wong-wong sing duduan omongan. Duduan itu padu. Apa? Saling mengejek, saling mengilokno, saling ngilokno satu sama lain. Sing kono ngilokno kene ngilokno kono, sing kuno ngilokno kene. Gak karu-karuan ngilokno gara-gara bedo pilih. Padahal berbeda pilihan itu tidak apa-apa. Jenengan badhe milih sinten mawon niku hake jenengan. Pilihan ini negara demokrasi. Monggo jangan sampai merasa dirinya lebih baik daripada orang. Mangkane kudu ati. Ngomongi nggih kudu diati. Awas lidah itu sangat tajam. Tajamnya melebihi silet. Gak ngono lagune. Jadi kan buatan semerap Roma Irama ta? Gak tahu Roma Irama. Nek Umi Laila tahu? Lumayan. Ya pun, nek buatan semerap lagu niku lagu sing ngerti-ngerti mawon. Apa ya? Gih, pancene wong niki niku wong meriki niku rodok deso gih. Ya ketinggal kok wajahnya wong deso. Jadi liriknya itu begini, lidah itu sangat tajam, tajamnya melebihi pedang. Bisa nggih? Ayo, lidah itu sangat tajam, tajamnya melebihi pedang. Sing semangat ngoten lho. Nek masalah lisan niku wonten lagu Jawa ngenten. Sing ati-ati. Oh nek niku ngerti nggih? Ha, asik ngomong-ngomong karo ngrasani. Mantep, kanthi gak sadar amale banjur ke colong. Ayo mumpung durung telat. Enggal dang tobat tinimbang ono akhirat siro bakal nompo azab mung lantaran dosa sepele. Ayo muni le mung lantaran dosa sepele. Sing muni le tak dungakno cicilane lunas. Mung lantaran dosa sepele. Langsung le dirasa ake nanging gede akibate marang awake dewe sholatullah salamullah ala toha sholatullah ala yasin habibillah tawassal Rasulillah wa kulli mujahidin li
tua pertama sampean, sholat tua kedua munggah, ngono aturan. Berhubung sampean kan gak tahu ndelok wong ayu sih. Nah, makane rodok mangap mingkem ngoten niku. Ayo ayo. Ayo sing ngiringi. Ha, ayo ayo ayo. Sholatullah salamullah ala toha. Yang senengane ngerasani moro tuwa. Wonten apa kata? Wonten mantu niku penggaweane ngerasani moro tuwa terus. Lah ya makku iku lho ya ya bingungi. Bingung mancane masa wong tuwa iku bingung. Mantap, bingung. Serba salah. Tak tukono kelambi ireng, jare kerubung nyamuk. Tak tukono kelambi kuning, jare koyok telek. Gregeten, tak tukono kain warna putih dawa 12 meter. Sampai sekarang belum kepake. Pangapunten, wonten lho Bu, ternyata ada lho, menantu itu kadang-kadang doanya begini, muga-muga moro tuaku cepet mati. Ngoten iku wonten lho. Tiang merit kira-kira wonten apa mboten? Mosok ndungakno wong tua, ndungakno moro tua niku nggih wong tu. Orang tua itu siapa saja sih Bu? Yang pertama, orang tua yang melahirkan kita. Yang kedua, orang yang menikahkan kita dengan anaknya alias moro tu. Berarti moro tu niku nggih wong tu. Aja dirasani. Kadang moro tua dirasani. Nek wong tua jadi cara biar tidak pilih kasih dengan moro tua itu begini. Jangan ibumu, ibuku. Bukan begitu bahasanya. Contoh, misal temriki wonten daerah jenenge mirip karo mboten-mboten. Sing riyen niku napa? Depok, Telaga Depok kalih Balung. Balung Tumpeng. Godupak telaga setala sabar telaga Depok kali selok Tumpeng serok bener selok. Misale daerahnya satu dari telaga Depok satu dari selok Tumpeng. Kalau bahasanya jenengan ke suami itu tidak boleh ibumu, tidak boleh ibuku, tapi apa? Ibu telaga Depok kali ibu serok Tumpeng. Jadi yang dipikir wis talah bahasa serok bahasa elok.
Jadi yang dibikin tanda itu adalah nama daerahnya. Ngoten nggih? Do you understand? Do you understand? Paham gak paham pokoknya? Jadi tidak boleh ibumu ibuku karena moro tuwa niku nggih wong tu. Oh, ayo shalawatan. Shalatullah salamullah ala toha. Shalatullah ibu-ibu, yang pertama kali harus kita tanamkan kepada anak-anak adalah pentingnya peduli pada ilmu agama. Ilmu agama sampean rek. Ilmu agama, ilmu agamane kudu tegen. Di sini TPQ SPP-nya berapa? Hah? Gratis. Gratis. Pantesan ya Allah, ustad-ustad gue sarungnya sampai melindingi. Ibu-ibu kalau tahu fenomena guru TPQ, guru TPQ ku kurus-kurus bu. Lah terus kira-kira kalau SPP-nya TPQ gratis, terus ibu-ibu enggak ngasih ke guru-guru, ngoten niku ngasih mboten? Mboten. Masya Allah, ya jenengan harus mengerti kalau misalkan SPP-nya gratis, hari raya gurune digawakno beras sak ton. Padahal kalau kepengin anak-anaknya soli-soliha, kepengin anak-anaknya pinter, kepengin anaknya pinter ilmu agama, bu, soro loh dadi guru niku. Dadi guru niku, soro. Soro itu susah. Karena apa? Beban mental, beban pikiran. Ngoten nggih? Maka sebagai orang tua harus mengerti. Mengertinya bagaimana? Minimal kalau jenengan enggak bisa ngasih uang, minimal kalau jenengan tidak bisa bondo yotro, bondo tenaga. Tenaga itu maksudnya bagaimana, Bu Guru? Ini Bu Guru tak bawakan makanan. Bu Guru besok pengen makan apa? Sate, gulai, capcay, kare, rawon, soto. Minimal orang tua harus menger ojo madit me. Lah dipikir acara koyok ngene iki yo gak gawe duit to, Bu. Dipikir jenengan nguruki lari-lari niki napa nggih gak gawe tenaga. Pangapunten saya ngomong seperti ini enggak disuruh kali pihak TPQ, kula mboten disuruh. Kula memang dari hati saya melihat wajahe guru-guru TPQ itu rada jemburis-jemburis gitu loh. Kan saken ngoten lho nggih, wis SPP gratis minimal jenengan harus mengerti gurune disangoni, ngoten nggih? Ben anak-anak soli iso. Karena anak-anak itu masuk ke dalam TPQ, ya alhamdulillah sekarang jenengan difasilitasi TPQ yang gratis. Kalau di Surabaya bu, TPQ itu sekarang ada yang SPP-nya satu bulan itu 2 juta. Masya Allah. Itu ada TPQ elit tapi. Maksudnya nopong, lari-larinya memang dididik buat hafal Al-Quran. Lari-larinya niku memang dididik di, maksudnya niku pergaulannya niku memang terjaga. Karena memang pergaulan itu membentuk, ngoten nggih Bu nggih? Kados lari-lari TPQ seperti ini, dekne gumbulane nggih arek TPQ, gumbulane nggih arek ngaji. Nyampe griya, dekne yo ngaji. Mergo nopo? Gumbulan itu menentukan. Do you understand?
ini. Sawangane biasa mawon, tapi nek dekne gumbulane arek-arek sing seneng selawat. Ayo sik up, meneng kabeh nggih. Tak tes. Sunan Gresik Maulana. Hop hop. Sekarang adik-adik diam ya. Ya, semuanya diam ya, oke? Okay? Ayo sekarang ibu-ibu. Sunan Gresik. Menentu di TPK diajari nyanyi ngeten mboten? Mboten, tapi di antara lingkungannya roto-roto nyanyi koyok ngono, roto-roto yang dinyanyikan adalah lagu-lagu yang berbasis islami, lagu-lagu yang ada ilmu agamanya. Akhirnya nopo katut kabeh. Nama emak sing dibahas isu awan bengi utang. Dikongo nyanyi Sunan Gresik nyi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 ny
gumbulan itu mempengaruhi. Makanya adik-adik carikan gumbulan-gumbulan yang bagus. Ngoten nggih, Bu nggih. Dadi meskipun jenengan enggak bisa Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim, meskipun itunya enggak bisa enggak apa-apa. Yang penting solawatannya saja. Ya Rasulullah salamun dadi ngono ya. Apa taya jirotal alami ya uhailal jo. Nggih, gak apa-apa. Jenengan pancene zaman sudah berubah nggih, Bu nggih. Orang-orang zaman dulu itu memang lidahnya enggak kayak orang-orang sekarang. Mak kula mawon, maknya saya, mbahnya saya, itu nek ngomong bismillahirrahmanirrahim, itu enggak bisa. Semela korokorokim. Iya, karena lidahnya orang dulu sama sekarang itu beda. Tapi jangan sampai meremehkan doa-doa orang zaman dulu. Wong zaman biyen pancen gak patek cetok, tapi dungane langsung nyambung nanggone Gusti. Loh, ini sudah berkali-kali saya buktikan kok. Ini sudah berkali-kali kaula buktikan. Kula niku ndonga pernah wonten acara kula ndonga, ya Allah, ampun diparingi udan riyen ya Allah. Jangan dikasih hujan dulu ya Allah, tambah deres. Tapi ono mak-mak ndonga, ya Allah, aja udan tisik ya Allah. Udan deres lho mandek. Bayangkan padahal ndungane mong kados ngoten, terbukti bahwa doa-doa orang zaman dulu itu ampuh. Masio iwadaroji atfatayaji rotal alami ya uhailal. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Maktub, Sunan Derajat, Sunan Kali Joko Raden Sahid, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Ja'far Shadiq, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Saya ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi al-shari wa taraji atfatayaji atal alami, ya uhailal judi wal karami diwal karami, ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi al-shari wa taraji atfatayaji atal alami, ya uhailal judi
Iwal karomi, Iwal karomi. Sunan Gresik kondang ilmu dagange, Sunan Ampel Sunan Giri tembang dolanane, Sunan Bonang musisi gamelane, Sunan Derajat pepali pitune, Sunan Kali jago wayangane, Sunan Nuri yang nemu tradisine, Sunan Godos gede toleransine, Sunan Gonok jati politike. Ayo podo sik sabar. Jenengan wau kan gak apal. Sunan mimi. Nah iki pasti apal. Iling sak lawase. Ngoten nggih. Coba belakang. Iling. Iling sak lawase. Ngoten nggih. Mangke nek kula komando sret langsung sedaya iling sak lawase. Ngoten nggih. Ah, ayo. Sunan Kudus gede toleransine, Sunan Gunung jati politike. Ayo podo yo eling wase, ya Rasulullah salamun alaihi ya asyadi wa taraji adhan yadi uhalal judi wal karami, di wal karami ya Rasulullah salamun alaihi ya rafi'an syani wa daraji atfatayaji ya uhalal judi wal karami, di wal karami. Akhirnya lagu tadi berakhir pula perjumpaan kita pada sore hari ini. Berakhir pula perjumpaan kita pada sore hari ini. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Bersama New Pengawasan mugi-mugi barokah manfaat. Ngoten nggih Bu nggih. Sampai jumpa kembali di lain waktu, di lain kesempatan. Kawula nyuwun agungipun pangapunten. Monggo ditutup kalian doa. Jangan pulang dulu sebelum ditutup doa. Sing gak boleh sampai ditutup doa sampai mantun kula dungakno lunas utange. Lunas cicilane. Kula dungakno gampang oleh utangan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo sedaya Al-Fatihah kagem Indonesia. Mugi-mugi kedepannya Indonesia semakin maju. UMKM semakin sukses. Sedoyo ibu-ibu sekalian perekonomian semakin naik. Mugi-mugi sedoyo nggih diparingi rezekine lancar, keturunane solih-solihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut.
Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma isy anta syafi wa afi antal muafi la syifa illa syifauka syifa la yughadir saqama wala alama ya kafi ya wafi ya hamid ya majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil fatihah. Kaula nyuwun agungipun pangapunten menawi wonten salah lepat kula basa-basa kula sing menawi kirang pas kirang sopan. Kaula nyuwun agungipun pangapunten. Kula tutup wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.